Razia Jaya Keselamatan 2018 kembali digelar oleh Satlantas Polda Jambi di Simpang Jelutung, Kota Jambi. Dalam kegiatan tersebut, Satlantas Polda Jambi tetap memberi arahan untuk para pengguna jalan agar tetap menaati rambu-rambu lalu lintas. Dalam kesempatan ini, Satlantas Polda Jambi juga menghimbau agar masyarakat menggunakan helm saat mengendarai motor dan menggunakan sabuk pengaman saat mengemudi mobil. Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Jambi AKP Muhammad Lutfi mengatakan, mulai tanggal 1 April, anak-anak diwajibkan untuk menggunakan helm saat dibonceng orang tuanya. Dari Jambi, Peggy Novita Tribrata TV, Salam Tribrata.